Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sempat memblokade ruas jalan nasional Pantura. Lalu lintas kendaraan di jalan Pantura Tuban sempat terhenti hampir 3 jam lamanya. Buruh tersebut menuntut hak-hak yang dicurangi salah satu perusahaan di Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Suasana berbeda tampak di jalur nasional Pantura Tuban, tepatnya di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jalan nasional yang menghubungkan Tuban Semarang, Tuban Surabaya itu kini lumpuh total karena ruas jalan dipenuhi ratusan buruh yang menggelar unjuk rasa. Sebanyak 500 buruh memblokade jalan nasional tersebut. Mereka berbaris melakukan long march serta orasi di depan kantor PT yang bermasalah, dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Buruh masih memblokade ruas jalan nasional guna menuntut hak-hak mereka yang dilanggar seperti pembayaran uang lembur dan iuran BPJS. Kartono, salah satu sopir lintas provinsi, mengaku hampir 1 jam lamanya terjebak macet di area Tambak Boyo. Sopir tersebut sehingga harus turun menepi guna menghilangkan rasa jenuh. Pak, ini tujuan dari mana mau kemana, Pak? Dari Jakarta, bongkar pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kena macetnya sudah berapa lama, Pak? Sekitar 1 jam lebih. Berarti panjang, Pak, ya macetnya ini? Panjang, nyampe sebelum gelondong. Tahu nggak, Pak, macetnya kenapa, Pak, ini? Tahu, katanya ada demo. Ada demo, katanya. Tahu demo apa, kurang ngerti. Tapi tadi saya nanya petugas, katanya ada demo. Kondisi kemacetan ini berusaha diurai oleh Satlantas Polres Tuban agar tidak semakin menjadi-jadi dan mengganggu arus lalu lintas jalur nasional. Aksi tutup Pantura ini. Baik, hari ini kan ada giat demo, di mana demo ini menutup sebagian dari jalan yang Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Jadi ada pola-pola yang kita mainkan di sini, bukan tutup, yang kita prioritaskan jalur yang menuju ke Surabaya. Namun yang Surabaya menuju Jawa Tengah, karena volumenya cukup longgar, kita kalahkan dulu. Kayak gitu. Ini tadi untuk kemacetannya sampai berapa kilo? Yang mengarah ke Surabaya kurang lebih 1 hingga 1,5 kilo, kemudian yang dari Surabaya menuju Jawa Tengah kurang lebih 1 kiloan. Lalu untuk masa aksi sendiri ini berapa jam tadi? Masa kurang lebih tadi mulai aksi kurang lebih pukul 10. Saat ini pukul 13, kurang lebih ada 3 jam berlangsung. Dari Tuban, Jawa Timur, Rico Octavian, MyNetra, Netra Channel melaporkan.